Astaga boy, babon boy. Allah Akbar. Mak. Astagfirullahaladzim. Ih, kau ini apa? Babon kali, Pak. Sepertinya kencang. Wih, strek. Mantap. Nah, teman-teman, ini sisa bubu yang tadi kita cek. Masih ada sawitnya, bos. Nah, daripada dibuang, mending kita pasang kembali. Besok pagi kita cek lagi, oke? Oke, teman-teman. Saya sudah masang kembali 3 bumbu. Ini sekitar jam 11 siang, besok pagi kita cek pagi-pagi lagi ya kan. Ini sekitar jam 11 siang. Jadi besok kita akan cek sekitar pagi-pagi lah ya kan. Oke. Tinggal yuk, let's go. Testing 1 2 3, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bosku. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi hari ini. Nah, rencana pagi ini kita akan coba untuk kembali ngecek pancing dan berapa bubu yang saya pasang kemarin. Ada 3 bubu teman-teman. Kemarin tuh saya pasang sekitar jam 11 siang. Nah, ini kita cek jam 8.35 pagi. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasi. Let's go. Untuk cuaca di tempat saya ini teman-teman masih mendung-mendung gerimis. Tadi pagi sempat gerimis karena memang beberapa hari ini cuacanya hujan terus. Oke, kita langsung let's go cek pancing tajur kita teman-teman. Di sini satu. Wah, kencang coy. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nyangkut boy. Wah, ini nihil. Nihil teman-teman. Nihil. Ini mak. Kencang kayaknya. Mak. Wih. Adakah tidak? Wih. Strike boy. Babon boy. Allahu Akbar. Mak. Astagfirullahaladzim. Ih, kau ini apa? Babon kali pak. Alhamdulillah teman-teman. Ulat babon bro. Wush. Very nice teman-teman. Memang di spot ini belutnya nggak pernah habis teman-teman. Ih. Ush. Kau ini apa? Kau ini apalah? Mengamuk kau, mengamuk. Mantap. Perdana 1 poin. Oke, kita lanjut. Ini spotnya semacam rawa-rawa teman-teman. Masih di sekitaran spot-spot yang kemarin. Sepertinya kencang. Wih, strek. Mantap. Wih, mengamuk boy.
Wih, ikan gabus teman-teman. Tuh. Dipau nyangkut, boy. Ikan gabus. Kita lanjut cek kubu. Tempatnya begini. Wah, apa itu? Biawak kah? Kok enggak kok? Kok dia mendekat di posisi bubuk? Kita teman-teman. Wah, ini kok bolong dibuatnya ini. Bismillah. Cai, tak ada isinya boy. Wader karo sepat. Oke, kita ambil yuk. Mana yang lumayan-lumayan kita ambil lah. Ini selebihnya kita rilis yang kecil. Oke, yuk. Kurang maksimal teman-teman. Kurang maksimal. Oh mak, nihil pula coy. Astaga, cuma ikan sepat teman-teman isinya. Wah, kurang jos. Sama aja bubu yang kedua juga kurang jos teman-teman. Isinya cuma ikan sepat aja nih. Oke, kita buka dulu. Berarti spotnya kurang jos teman-teman. Yang kedua. Kita ambil yang gede-gede ya teman-teman. Ini ikan wader, ikan sepat, wader karo sepat, bungkus. Kalau ini lumayan buat digoreng teman-teman. Kita pilihin yang size nya lumayan-lumayan ya untuk kita goreng. Ini cupang alam teman-teman. Ini aslinya cantik banget kalau di akuarium. Dia ada semi-semi warna biru-biru ungu. Mantap. Ini kita kumpulin. Kita rilis kembali yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil kita rilis kembali. Yuk, mana yang masih hidup? Bertahan hidup yuk. Kembali ke alammu. Nice. Oke, kita lanjut cek bubu yang ketiga teman-teman. Tadi dua bubu kurang maksimal. Ini yang ketiga. Semoga ini lebih lah daripada yang tadi ya kan. Pada baik, isinya cuma wader sama sepat. Ya sudah, kurang maksimal guys. Artinya spotnya kurang gacor.